Anita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Pembukaan daripada adik-adik kita daripada sekolah tari negeri Johor dengan persembahan tarian Zapin. Awak orang Johor kan? Saya orang Johor. Manalah Zapin? Kemarin tak pakai sokok tinggi je. Okey, hari ini bukan sama-sama kita meraihkan. Bukan sahaja kita duduk di rumah cuti umum kan, Fahrin. Tetapi cuti umum yang membawa makna yang sangat besar dan berbeza daripada setiap kita ini. Hari ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Benar. Dan saya sebenarnya kan, bila cakap tentang sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini, sangat teruja dan sebab pun ada juga. Sebab melihat semangat rakyat Malaysia ini yang sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Benar. Saya pasti itu juga perasaan semua rakyat Malaysia kerana setelah hampir 2 tahun kita bergelut dengan pandemik, kita meraihkan setiap Hari Kebangsaan itu dengan cara yang begitu kecil dan sederhana. Tapi kali ini benar-benar kalau kita ingat suatu masa dulu, Fiza, kita kata kita mesti menang. Kita mesti menang. Jadi tahun ini saya kira sebenarnya ini adalah antara lambang bahawa kita sudah mula memenangi sesuatu perjuangan itu. Ya, manifestasi keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dikatakan lebih kurang 20,000 peserta daripada pelbagai kontijen turut menyertai perbarisan dan juga perarakan pada pagi tadi. Saya sebenarnya, Fahri, nak keluar rumah pagi tadi pun, nak pergi ke pejabat ni, rasa macam nak keluar ke tak, nak keluar ke tak, sebab teruja melihat sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Dan apa yang menariknya juga sebenarnya, semangat rakyat Malaysia seperti yang Fahri katakan tadi, selepas 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mana skala sambutan itu disambut dengan lebih sederhana kan. Betul. Tahun ini rata-rata dikatakan lebih kurang 50,000 rakyat Malaysia yang turut sama hadir untuk menyaksikan perarakan dan juga perbarisan sambutan Hari Kebangsaan ini. Ada kawan saya ni, Farid. Ya. Daripada Kelang. Aha. Malam tadi sanggup tidur di hotel di Kuala Lumpur semata-mata nak bawa anak-anak untuk menyaksikan perarakan dan juga perbarisan sambutan Hari Kebangsaan. Ini sebenarnya cukup menarik kerana ini adalah satu semangat yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Semangat patriotisme, semangat menghargai perjuangan negara kita untuk kemerdekaan. Dan kalau kita lihat seawal, bukan itu saja, itu semangat itu sangat hebat, Fiza. Seawal 4:30 pagi, ramai dah mula nak keluar membanjiri Dataran Merdeka. Dan kalau dilaporkan juga, lebih 50,000 yang berada di Dataran Merdeka untuk bersama-sama menyaksikan acara yang cukup gilang gemilang ini. Dan kita sama-samalah nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan 2022 kepada anda yang menyambutnya. Maklumlah kita bercakap tadi pada hari ini, kita rata-rata bercuti, ada yang bekerja macam kita. Tapi hari ini cuti umum yang membawa erti yang berbeza bagi setiap kita. Sama-sama kita meraihkannya dengan cara kita bersama ahli keluarga dan mendidik anak-anak kita generasi hari ini untuk memahami dan juga mencintai negara kita. Apa yang pasti, kita harus teguh bersama. Ya. Okey, hari ini kami nak bawakan juga kepada anda tentang topik yang bakal dikongsikan di Wanita hari ini. Yang mana? Iaitu nilai keringat merdeka. Di mana itulah dia
Itulah dia di mana kita akan memberi inspirasi dan juga perhatian kepada anda bagaimana kita ingin terus menghayati erti kemerdekaan, erti perjuangan pada hari. Teruskan bersama dengan kami. Ini ada kaitannya dengan apa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Ini kita nak kongsikan tentang kisah ini, Fahrin, iaitu tentang hashtag Bebas Bersama. Ini cerita tentang tiga sahabat ni diberlaku huru-hara apabila berkumpul untuk menyambut hari kebangsaan dekat kampung mereka ni. Jadi kita nak ikuti perjalanan tiga sekawan apabila mereka cuba menyambut hari kebangsaan bersama-sama. Jadi pastikan anda menyaksikan drama pendek komedi berjudul Tiga Sekawan di TV3 pada 31 Ogos dan 16 September jam 9 malam hashtag Bebas Bersama. Okey. Baiklah, kami juga nak kongsikan kepada anda topik kita pada hari ini yang mana kami nak bawakan anda kisah inspirasi bersama dengan dua orang wanita hebat ini yang mana sama-sama untuk kita kongsikan cerita dan bagaimana mereka ini mendapat kekuatan dalam mengharungi cabaran dalam hidup mereka. Ternyata kita semua mempunyai kisah perjuangan masing-masing dan sekiranya anda juga memiliki sebarang kisah untuk ingin kongsikan bersama kami, kongsikan di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa Instagram kami, WHI TV3. Kami berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di WHI. Tanggal 31, bulan 8, 57. Assalamualaikum semua, saya Aina Abdul. Okey, Aina ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Saya Nasti, a.k.a. Adi, a.k.a. Rock, ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan 2022. Saya Syakila Kuriri. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Azmi Karibaskar. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan 2022. Wanita Hari Ini. Dia persembahan Tariana Mengiluk dari Sekolah Seni Malaysia yang terletak di Johor. Terima kasih kepada adik-adik tadi. Dan itulah sebenarnya, Fiza, bila kita bercakap tentang Malaysia ini, pelbagai etnik, pelbagai bangsa hidup dalam keadaan muhibah dan juga harmoni. Inilah salah satu daripada buktinya. Ya, betul tu. Dan kita bercakap tentang keluarga Malaysia teguh bersama, kan? Dan hari ini kita juga nak kongsikan tentang kisah inspirasi wanita-wanita hebat ini yang mungkin sama-sama dapat kita jadikan manfaat dan juga teladan. Kalau kita bercakap tentang kemerdekaan ini, Fahrin, pasti sebelum kita nak mencapai kemerdekaan itu, ada pengorbanan-pengorbanan yang terpaksa dilalui. Malahan setiap daripada kita ini juga melalui pelbagai perjuangan tersendiri untuk meneruskan kehidupan. Ini kisah yang kita nak kongsikan bersama dengan dua individu ini yang mana mereka turut berjuang untuk mencapai apa yang mereka impikan melalui pelbagai cabaran dan juga rintangan untuk menjadikan mereka seorang individu yang hebat pada hari ini. Baik, hari ini kita cukup bertuah kerana kita bersama dengan dua orang wanita hebat. Izinkan saya membacakan nama penuh mereka terlebih dahulu. Yang paling rapat dengan kita ini adalah Dr. Nur Hayati Sambar Mohamad, pensyarah kanan Fakulti Perakaunan UiTM Kelantan. Dan di ujung sana adalah Dr. Nur Hayati Jaafar, Ketua Perkhidmatan Pergigian Forensik KKM dan juga pakar Pergigian Forensik HKL. Okey, kalau dua-dua namanya lebih kurang sama, kami minta izin nak minta tukar sikitlah panggilannya. Kalau Dr. Nur Hayati Sambar, kita panggil Dr. Yati. Kemudian Dr. Nur Hayati Jaafar, kita panggil Dr. Nur. Boleh ya? Boleh. Okay. Dr. Nur Hayati Jaafar ataupun Dr. Nur ini merupakan
pegawai ataupun doktor pergigian forensik wanita pertama di Malaysia. Tahniah diucapkan, doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita nak bercakap, doktor, tentang sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Sebelum kita nak mencapai kemerdekaan yang ke-65 tahun, pasti kita juga melalui pelbagai, kita melihat bagaimana pejuang-pejuang terdahulu melalui pengorbanan mereka untuk mencapai Hari Kemerdekaan ini. Dalam kehidupan kita seharian juga, kita juga turut berjuang dalam cerita kita tersendiri. Mungkin doktor boleh kongsikanlah bagaimana doktor boleh terfikir untuk menjadi seorang doktor forensik dan menjadi doktor forensik wanita pertama di Malaysia. Okey, baik Fiza. Sebenarnya saya tak pernah terfikir pun yang saya akan jadi doktor wanita pertama pergigian forensik. Bagi saya, bermula dengan saya selepas SPM, saya mengambil jurusan pergigian. So menjadi seorang doktor gigi. Dan bila menjadi seorang doktor gigi ini, saya sentiasa mencari sesuatu yang di luar kawasan klinik. Sebab saya tak boleh nak duduk di dalam kawasan klinik sentiasa. Jadi apabila datang peluang untuk saya melanjutkan pelajaran dalam bidang forensik pergigian di bawah beasiswa kerajaan, so saya terus ambil peluang tu. Dan untuk pengetahuan, saya memang seorang saja yang minta scholarship waktu tu. Tak ada orang lain kerana mungkin orang berpandangan forensik ni terlalu menakutkan. Tapi bagi saya ia sentiasa yang mengujakan. Kerana ia membuatkan kita sentiasa mencari sesuatu penyelesaian pada suatu masalah. Tapi untuk mencapai pada saya, kedudukan saya hari ini, bukan setakat saya yang rasanya berkorban untuk pada kedudukan ini, tapi keluarga juga banyak berkorban juga sebenar-benarnya. Baik, okey. Kisah Dr. Yati pula. Okey, baik. Kalau kita lihat Dr. Yati sendiri, kalau kita dilaporkan juga dan diberitahu menghadapi masalah kerosakan retina mata, tapi itu tidak menghalang untuk terus berjuang, menjadi lebih maju dan juga berjaya sehingga ke hari ini. Dan saya pasti perjuangan itu masih berterusan. Jadi Dr. Yati boleh kongsikan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin, Fiza. Kisah saya menamatkan PhD dengan masalah penglihatan ini sebenarnya saya dah lama menghadapi masalah penglihatan mata kanan. Lama sebelum menyambung pengajian lagi. Jadi kiranya menamatkan PhD dengan menggunakan sebelah mata tu bukan satu kekangan besar, tapi mungkin kalau dapat dijadikan sedikit inspirasi untuk pendengar adalah kisah saya setelah menamatkan PhD, di mana pada tahun lepas 2021 empat kali saya mengalami operasi mata dan tiga daripadanya adalah kerana retina detachment, lekangan retina. Tapi down moment mesti ada bila kita menghadapi ujian. Alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk bangkit dengan cepat. Dan satu pepatah, ya, when one door closes, another door open. Dan bagi saya, so many doors dibuka, Allah bagi ruang untuk explore banyak benda barulah hasil daripada ujian kesakitan ni. Kalau kita bercakap, sebenarnya Farin, saya dengar Dr. Yati dengan Dr. Nur cakap, saya rasa sebab. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya melihat dan mengambil semangat wanita-wanita ini yang mana kita yakin bahawa dalam kalangan penonton kita hari ini, mungkin ada juga yang sedang berjuang melawan penyakit. Mungkin ada yang sedang berjuang untuk bangkit selepas kegagalan rumah tangga. Betul. Ada yang berjuang mungkin akibat kehilangan kerja dan sebagainya. Bagaimana kita nak bantu wanita-wanita ini bahawa kita ini mampu untuk berdiri, bangkit dan berjuang walaupun ditimpa pelbagai cabaran dalam kehidupan. Mungkin Dr. Yati boleh kongsikan dahulu. Sebab kalau kita lihat cabaran, kadang-kadang kita ni yang masih lagi sihat pun nak belajar pun macam saya culaslah kan. tapi kadang-kadang bila ada masalah mata, kita perlu bantuan yang lebih pula, kena perlu orang kata banyak perkara yang dititik beratkan dan sebagainya. Mana datang kekuatan untuk mengharungi cabaran itu? Okey. Saya selalu percaya untuk jadi mukmin yang sempurna, kita perlu sewaktu datang nikmat kita syukuri, tapi sabar sewaktu datang ujian. Dan dalam kedua-dua ni, insyaAllah ada kebaikan untuk kita. Dan ujian ni saya langkah yang saya lalui lah. Pada masa tu awal 2021 bila pertama kali berlaku detachment tu, saya ambil masa sekejap untuk pulihkan semangat. Tapi bila berlaku kembali pada bulan Jun tahun lepas,
retina detachment yang kedua, saya terus fikir saya tak boleh berada dalam keadaan yang sama. Saya perlu fikir ke hadapan kerana saya tak mampu bersara lagi pada waktu tu. Jadi saya terus fikir apa yang saya boleh buat dengan kekangan yang ada ni. Alhamdulillah Allah ilhamkan untuk bercakap dengan pihak pengurusan tertinggi di UiTM Kelantan untuk saya tukar performance indicator saya daripada mengajar kepada memberi ceramah. Jadi alhamdulillah sepanjang tahun 2021 banyak sekolah universiti yang saya jelajahi, termasuk ada juga yang di luar negara sebab secara online Farin Fiza. Dan yang paling mengujakan saya, alhamdulillah saya dapat hasilkan dua buku. Satunya membina pelajar berkarakter ini dan yang ni sangat baru lagi, launching in September insya-Allah, graduan celik wang ni. Dan macam mana buku ni boleh dihasilkan, sangat unik lah kisahnya. Saya perlu mendengar sahaja untuk dapatkan makluman, info-info, dan saya bercakap dan ada orang yang akan membantu untuk menuliskan. Farin, selepas ini kita nak mungkin minta Dr. Yati tunjuklah macam mana doktor menggunakan gantar tu kan. Dia punya cabaran dan susah payahnya sebenarnya. Tapi itu yang saya katakan, Fiza, di mata manusia kadang kita merasakan itu satu musibah, tapi di sebalik musibah itu adanya hikmah, tapi kita harus mencarinya. Okey, kepada Dr. Noor sendirilah. Kalau kita lihat Dr. Noor tadi ada bercakap membuatkan sesuatu yang berbeza yang orang tak buat. Ini juga bermakna di dalam satu perjuangan ataupun mencari sebuah jalan itu, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Betul. Zone selesa kita. Betul. Apatah lagi sebagai seorang doktor gigi forensik pergigian wanita pertama di Malaysia. Sesuatu yang cukup berbeza. Jadi tentang keluar daripada kepompong keselesaan tu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan, bidang ni memang amat-amat berbeza dengan bidang pergigian yang lain. Kalau Fiza dan Farin dapat tahu, kalau misalkan kita bidang pergigian lain, kebanyakan akan bekerja dalam ruang empat dinding. Maksudnya dalam klinik. Ya? So bila saya ni bekerja di luar kawasan klinik, so saya akan pergi ke field ataupun ke kawasan yang memerlukan pemeriksaan kes dan juga mungkin pergi ke mortuary. Kebanyakan kes saya di mortuary. So saya dah melihat berbagai-bagai jenis kejadian pada badan manusia setelah meninggal dunia. Jadi untuk bukan semua orang boleh buat. Dan bila sentiasa ada orang datang kepada saya dan kata Dr. Noyati, saya nak belajar macam nak jadi untuk bidang ni. The first question yang saya tanya adalah boleh tengok mayat tak? Sebab itu adalah tugas utama pergi gen forensik. And ada orang memang tak boleh. Jadi test atau ujian pertama yang untuk orang datang dan bekerja dengan saya adalah boleh tak dia bekerja di dalam bilik mayat. Pengalamannya, rakan-rakan wartawan kami juga berkesempatan bersama dengan doktor di unit forensik HKL baru-baru ini untuk mengambil kata sedikit visual yang dikongsikan bersama dengan penonton. Ini antara yang dilakukan oleh doktor bersama dengan rakan-rakan yang lain. Benar. Di unit forensik HKL. Betul. Doktor bercakap pada awal tadi, setiap kejayaan kita, dia akan datang dengan pengorbanan dan juga cabaran. Benar. Pengorbanan itu bukan berlaku pada diri kita sahaja. Betul. Tapi pengorbanan daripada insan-insan di sekeliling kita. Mungkin doktor boleh kongsikan sebesar itu. Okey, kalau ikutkan, ada satu pengorbanan yang saya rasa saya tak akan lupakan. Ini adalah satu kejadian MH17 2014. Okay. Di mana pada ketika itu, bila saya mendapat berita yang mengatakan kapal terbang MH17 jatuh, dan saya masa itu berada di Johor Bahru untuk melakukan satu operasi bot tenggelam bersama-sama dengan pasukan perubatan forensik di Johor Bahru. Dan bila saya dapat maklumat tu mengatakan kapal terbang Malaysia jatuh dan kita perlu pergi. And saya terus dengan pasukan saya terus bergegas balik ke Kuala Lumpur pada keesokan harinya dan kena terbang terus ke Ukraine pada petang itu juga. So masa itu adalah bulan puasa ya, dan saya terpaksa hanya sempat berjumpa dengan suami saya dan anak-anak saya dalam masa satu jam sahaja sebelum meninggalkan mereka. Sebab masa itu lagi 10 hari untuk Hari Raya. Jadi pengorbanannya suami saya terpaksa menguruskan segala-gala berkaitan dengan Hari Raya dan anak-anak saya, dan saya hanya tinggalkan mereka begitu saja. So bukan setakat saya saja yang berkorban, tetapi satu keluarga termasuk anak-anak saya yang masih kecil masa itu. Inilah juga orang kata support sistemnya. Ya, betul. Yang menguatkan lagi. Satu kisah yang memang tak dapat dilupakan tu. Memang Dr. Noor berkaca bersebab waktu saya tengok mengenangkan pengorbanan tu. Baik, kepada Dr. Yati sendirilah tak? Tapi mana Fiza kata-kata ya, untuk mereka lebih faham tentang
pahit jerih, pengorbanan dan sebagainya untuk menjadi seorang yang lebih berjaya mencari hikmah itu. Mungkin tadi kalau tengok kita ada kanta terus sebagainya, mungkin boleh kongsikan tentang tentang bagaimana dugaan dan cabarannya. Memang sentiasa menggunakan kanta atau bagaimana, perlu, Doktor? Fiza, perlu. Okay, okay. Apa tu, untuk menulis buku yang kedua ni, masa ni mata dah semakin baik. Okay. Jadi saya cuma perlu besarkan font kepada 16, double spacing dan gunakan ini. Okay. Jadi penghasilan buku ni saya boleh lakukan secara sendiri. Tapi buku yang pertama ni pengorbanan anak-anak seawal usia 13 tahun bantu untuk menulis, membantu untuk menaiplah. Saya bacakan salah satu rangkap kalimah daripada anak kedua saya. Silakan, silakan. Walau gagal, teruskan mencuba kerana kejayaan buat yang berusaha. InsyaAllah. Semoga ada sinar ya untuk sebarang usaha yang kita lakukan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Pendek, mampat tapi buat saya rasa sebab. Okey, mungkin Dr. Noor boleh kongsikanlah juga, Doktor. Mungkin ada pesanan yang disampaikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini yang sedang bergelut, sedang berjuang untuk mencari jalan keluar, untuk memerdekakan diri mereka dari mungkin sebarang masalah dan sebagainya. Ada tak sesuatu yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita ini? Okey, kalau ikutkan, semua orang ada struggle masing-masing. Ada pergelutan yang berlaku dalam diri masing-masing, tak kira masa dan tak kira apa. Bagi saya, sebagai seorang Muslim, saya rasa kita perlu sentiasa berserah dan mengadu segala masalah kita pada Allah. Dan saya amat-amat percaya bahawa segala yang kita berlaku ini ada hikmahnya. Dan insyaAllah akan ada sinar di hujungnya. Dan kalau berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sistem, saya pasti akan ada orang yang dapat membantu kita jika kita tahu di mana untuk bertanya. Sekiranya ada masalah dengan kerja ataupun apa-apa, saya rasa kalau kita bercerita kepada orang yang betul, insyaAllah akan ada penyelesaian yang orang boleh tunjukkan pada kita. Itu orang kata kalau malu bertanya, sesat jalan. Sama jadi, juga kita. Minta maaf, Zah. Sama juga sikit bila saya terkenal. Sebenarnya kita dalam masyarakat, kita bercakap tentang negara kita, perjuangan kembali daripada pandemik dan sebagainya. Keteguhan bersama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin dari kelompok kecil, keluarga kita, kawan kita dan sahabat kita. Untuk Dr. Yati sendirilah, okay, bila kita berbicara tentang... Kita lihat doktor tidak putus asa. Doktor sentiasa mencari jalan, mencari sinar positif di mana-mana untuk terus bangkit dan maju. Dan ini juga kepada anak-anak muda khususnya di luar sana yang sedang memang rasa putus asa, malas mencari jalan. Apa nasihat terbaik untuk mereka untuk terus berjuang dan jangan dijadikan alasan sebarang kekurangan itu? Betul. Saya harap anak-anak muda dapat hayati dengan sebenarnya bila kita sebut merdeka tu. Ada tak terdetik rasa terharu ataupun sekurang-kurangnya rasa syukur dengan nikmat kemerdekaan tu? Dan bagi saya, kemerdekaan fizikal dari segi aspek fizikal dah tak ada ya, tapi yang kita naknya adalah kemerdekaan dari segi pemikiran kita. Bebas daripada kepercayaan yang bodoh yang mematikan akal fikiran dan menyekat daripada pembangunan kepada kepercayaan yang cerdik yang inginkan kemajuan fikiran dan juga pembangunan, insyaAllah. InsyaAllah. Saya kata kedua-dua tetamu kita hari ini memberi sumber inspirasi yang sangat orang kata walaupun berbeza konotasinya tetapi memberi maksud tersendiri dalam kehidupan kedua-dua tetamu kita dan juga kepada penonton-penonton yang semoga sama-sama kita dapat jadikan manfaat dan juga informasi. Macam Farid katakan tadi, kalau dalam kelompok yang kecil di rumah, dalam keluarga kita teguh bersama, dalam aspek yang lebih besar, skala yang lebih besar, kita satu Malaysia ini, keluarga Malaysia teguh bersama. Ini yang kita nak kongsikan juga. Semoga kita dapat mengambil sedikit aspirasi dan juga semangat daripada kedua-dua tetamu kita. Semoga kita terus bangkit untuk berjaya. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Noor Hayati Sambal Muhammad, pencerahkanan Fakulti Perakuanan UiTM Kelantan, dan juga Dr. Noor Hayati Jaffar, Ketua Perkhidmatan Pergigian Forensik KKM dan Pakar Pergigian Forensik HKL, juga Dr. Forensik Wanita, Pergigian Wanita pertama di Malaysia. Terima kasih kerana menjemput kami. Terima kasih sangat-sangat sebenarnya kerana sudi bersama dengan kami kan. Ini pun pengorbanan juga, waktu yang sepatutnya bersama dengan keluarga tapi diluangkan untuk bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan, kami nak bawa pemerhatian kedua-dua doktor dan juga anda penonton-penonton semua tentang semangat merdeka ini yang ditunjukkan oleh sekumpulan mereka yang berada di Felda di Pahang, yang mana mereka sama-sama menghias kampung mereka dengan bendera dan juga pelbagai replika sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022. Ini semangatnya kita cari. Kita saksikan. Silakan.
Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2022 pada 31 Ogos ini, nyata membawa maksud yang istimewa kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersesuaian dengan tema pada tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia, Teguh Bersama, warga Peneroka Felda Jengka 24, Jerantut Pahang menzahirkan semangat cintakan negara dengan bersama-sama berganding bahu menghiasi hampir segenap inci kawasan Felda dengan memasang lebih 10,000 bendera, jalur gemilang dan menghasilkan pelbagai jenis replika. Setelah mengharungi pandemik COVID-19 selama lebih 2 tahun, menurut pengerusi Gerakan Pembangunan Wanita Felda Jengka 24, Sapura Mahat berkata, sambutan pada tahun ini dilakukan dengan lebih meriah dengan semangat kebersamaan. Tahun ini kita mulakan semula semangat kemerdekaan kita untuk kita terapkan kepada anak generasi kedua untuk menaikkan semangat Hari Kemerdekaan. Jadi Felda Jengka 24 tidak terkecuali semangat yang begitu berkobar-kobar untuk menaikkan bendera di peringkat rumah masing-masing, peringkat blok dan juga seterusnya peringkat janganlah. Selain itu, menurut salah seorang wakil penduduk di situ, iaitu Nur Asikin Razali, katanya pemasangan jalur gemilang ini merupakan inisiatif dan daya kreatif penduduk masing-masing. Penoka dan generasi kedua mendapat idea untuk membuat bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Untuk sekarang kos barang agak tinggi, jadi kita orang hanya menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Kita orang mengadakan gotong royong pada setiap petang dengan memasang bendera, mengecat, okay, serta membuat pelbagai aktiviti dan program. Meskipun sanggup berhabis wang ringgit dan kudrat tenaga, namun semangat cintakan negara dari segenap generasi yang ditonjolkan oleh penduduk Felda ini wajar dicontohi oleh rakyat Malaysia yang lain, khususnya generasi muda. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini hari cuti kan, mungkin tak tahu nak masak apa untuk keluarga dan sebagainya. Kami di Wanita Hari Ini bawakan anda dalam segmen tajaan hari ini bersama dengan Beras Era Sultan Basmati. Bersama dengan juru cakapnya iaitu Puan Maria Tengku Sapri. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fiza Sabjahan. Salam Satu Malaysia. Salam Hari Kebangsaan kita. Hari ini yang ke-65. Hari Kemerdekaan kita. Jadi saya nak berkongsi dengan anda semualah di luar sana. Hari ini saya nak masak nasi lemak. Biasa masak kan dekat IG. Ini saya masak nasi lemak untuk semua rakyat Malaysia. Saya nak masak nasi lemak yang enak, yang sedap menggunakan Beras Era Sultan Basmati. Dan begitu juga dengan nasi lemak ni, kita ada macam-macam jenis lauk untuk dimakan bersama nasi lemak. Tapi saya akan kongsikan kejap lagi apakah lauk pauknya. Okey, tapi sebelum tu, silakan. Okey, nak masak nasi lemak ni sangat mudah, sangat simple. Apa yang saya gunakan adalah Beras Era ni Sultan Basmati yang saya dah rendam selama 15 minit. Paling lama 15 minit lah, kita tuang saja ke dalamnya. Okey, dan lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan lain, iaitu kita akan masukkan santan. Curahkan saja Fiza. Senang saja. Curahkan santan. Ini untuk 3 pot tau. Okey. Curahkan santan, curahkan air. Okey. Dan juga curahkan ini bunga telang. Kita guna bunga telang. Bunga telang ni wangi dan sangat menyelerakan, dan tengok dia warna dia. Tengok kat sini. Apa kelebihan bunga bunga telang ni? Dia mewangikan, lepas tu mengaromakan dan warnalah. Jadi kalau kita masak nasi kerabu, masak apa semua, kita gunakan bunga telang ni. Okey. Dan kita masukkan garam, masukkan juga nampak ni, kita masukkan daun pandan, serai dan juga semua bawang dan juga hirisan halia. Lepas tu kita kacaukan dia. Apa keistimewaan beras basmati? Okey, Beras Era Sultan Basmati ini memang sangat bagus. Sebab apa? Sangat berkhasiat, kurang kandungan glisemiknya, jadi elok untuk kesihatan satu keluarga. Teksturnya sangat lembut dan mudah untuk dimasak. Dan dianya sangat mudah untuk dimasak, sangat senanglah untuk buat semua nasi-nasi yang bervariasi lah kan. Okey, lauk yang ada hari ini adalah ayam dan juga sambal sotong untuk dimakan bersama nasi lemak. Okey, untuk pengetahuan Fiza lah kan. Apa ni, Beras Era Sultan Basmati ini sangat orang kata bagus untuk kesihatan. Jadi boleh dibeli di mana pasar raya dan juga di kedai-kedai yang berdekatan dengan kita di semua satu Malaysia lah. Dan yang paling penting,
penting. Ianya orang kata bersamaan dengan kita punya hashtag iaitu basmati untuk semua. Dijual dengan harga yang sangat murah, mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat, dan yang paling penting nasi lemak ni sebenarnya boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Jadi bila kita bercakap pasal bangsa di Malaysia ni, semua bersatu padu dengan nasi lemak. Jadi kita kena bercampur, kena bergaul. Jadi itulah yang membuatkan kita bersatu padu. Okay. Jadi semua orang pandai masak nasi lemak. Jadi ada cara resepi masing-masing. Kita nak tunjuk hasilnya. Okay. Oh, hasilnya dah ada kat sini. Nampak tu. Tu dia. Dah siap dah nasi lemak bunga telang. Hari ini saya namakan nasi lemak saya nasi lemak sultan. Gitu. Okay. Kabarnya yang paling penting kita ada kita nak ajak semua rakyat Malaysia untuk pergi ke Facebook kita iaitu erafoods.my erafoodsmy untuk menjawab soalan apa yang Maria Teguh Sabri masak hari ini di Wanita Hari Ini supaya kita semua dapat menang hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah dia adalah beras inilah era Sultan Basmati. Jadi kena jawab soalan kat sana. Apa Maria Teguh Sabri masak hari ini? Itu dia hidangan kita pada hari ini. Okey, pesanan ringkas untuk penonton. Pesanan ringkas untuk semua penonton, pastikan anda jawab soalan ya di Facebook dan juga Instagram Era Foods MY supaya anda dapat menang hadiah. Jangan lupa beras basmati ini adalah beras yang boleh dimakan oleh semua rakyat Malaysia sebagai harian. Beras yang boleh diganti sebagai nasi putih. Dimakan dengan pelbagai jenis lauk pauk. Okay. Jadi dia bukan beras kayangan, beras yang mampu milik, beras yang dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Okey, sambil maklumlah Maria Teguh sebenarnya masak kan untuk saya, takkanlah saya tak rasa kan. Sambil nak menikmati hidangan nasi lemak bunga telang daripada Maria Teguh Sabri hari ini menggunakan beras era, kita nak bersama dengan si cili ini yang merupakan juara pidato. Okey, cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih penerjuk acara, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya Nur Adilia Rania binti Hanif Akbar di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dohma menerusi maudhui pidato saya, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Hadirin sekalian, keluarga Malaysia secara umumnya merujuk kepada masyarakat yang hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Lantas akan saya kupaskan wadah pidato saya pada hari ini berdasarkan tiga wacana minda. Yang pertama, interpretasi konsep keterangkuman yang membawa nilai inklusif dalam menyemai budaya integriti dalam keluarga menerusi pembudayaan ilmu pengetahuan. Wacana minda yang kedua pula berdasarkan interpretasi konsep kebersamaan yang merangkumi nilai bersatu padu, berhatin dan transformasi politik. Manakala interpretasi konsep ketiga ialah kesyukuran dalam keluarga Malaysia yang berteraskan nilai keharmonian dan kecintaan yang utama iaitu beriman. Itu dia Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Tepukan untuk adik Adelia. Okey, dan bersama-sama dengan saya adalah ibunya Puan Shamsul Suryani. Okey, adik Adelia. Tadi Pak Cik tengok tadi, dia dah macam apa tahu, macam pengacara nona macam dah beli chai pun dia juga tu. Okey, tapi ini cukup menarik. Ini bakat yang sangat-sangat hebat kerana 2 tahun yang lalu menjadi johan pidato tabikan kemas peringkat kebangsaan. Ya, betul. Betul kan eh? Okey, cuma kita nak tanya dulu, yang tadi tu memang hafal dan memang minat ke pidato ni, Adelia? Sangat minat. Ya. Okey. Puan, kalau nak diceritakan tentang gelagatnya lah dan juga potensinya ni, sebenarnya boleh ceritakan dia sebenarnya kat rumah ni macam mana sebenarnya ni? Dia seorang yang sangat berdikari, rajin. Kalau dekat rumah tu memang suka bercakap, menyanyi. Okey. Okey, Adelia sendiri sebenarnya minat-minat lain selain pada berpidato ni apa lagi agaknya kalau boleh kongsi dengan penonton? Menyanyi. So, jadi cita-cita ni nak jadi apa ni? Polis. Cita-cita jadi polis. Satu cita-cita yang penuh juga orang kata semangat tu kan. Okey, Puan, kalau kita lihatkan bila kita menjadi ibu bapa ni kan, bila anak-anak ada potensi sebegini, sebenarnya bagaimana Puan terus memupuk dan pastikan dia terus dapat menjadi orang yang lebih hebat? Bukan saja dalam pidato, tapi dalam kehidupannya sebagai seorang anak Malaysia. Kita kena beri sokongan pada anak-anak. Apa yang dia minat, kita kena beri sokongan lah. Itu peranan ibu bapa yang paling penting lah.
Sentiasa melayan kerenah dia. Kalau dia balik sekolah tu, dia mesti akan cerita sesuatu, apa yang dia buat kat sekolah, apa minat dia. Jadi kita kena beri perhatianlah pada dia. Okey, baik. Dan boleh ceritakan juga kepada penonton sebenarnya adik Adelia ni bersekolah di mana? Sekolah dekat SK Fail Dajing ke-18. Dan itulah seperti mana kita saksikan tadi sebenarnya TikTok yang viral, di mana kabarnya pada waktu tu kata teks ucapan tu, teks pidato diubah saat-saat akhir kan. Apa perasaan waktu tu? Tapi tetap menjadi Johan tu Adelia. Ha, boleh kongsikan dengan kita? Masa tu dia berdebar tak? Dia dah memang dah stres sangat dah sebabnya hari potensi tu dah dekat. Tapi dia punya tajuk tu tak ada dalam dia orang punya apa yang dia orang nak kan. Mm-hmm. Jadi dalam tak silap saya seminggu. Seminggu Cikgu Lia buat skrip baru dan dia kena hafal semula. Okey, ini yang cukup menarik tau. Kadang-kadang kita pengacara ni pun kadang-kadang nak menghafal skrip ke menghafal pun susah. Adelia sendiri, apa tips saya selalu macam mana cara-cara menghafal tu? Kalau mungkin kawan-kawan ramai kat luar sana nak tahu, macam mana boleh ingat panjang-panjang tu? Macam mana selalu? Dah selalu membaca. Kalau kat rumah, selalu mak ajar membaca. Lepas tu, kadang-kadang tinggal kat rumah cikgu belajar. Tinggal kat rumah cikgu belajar. Okey. Baik, okey. Tahun ni kan kita macam tadi kita cerita tadi keluarga Malaysia teguh bersama. Kalau katalah wanita ini bagi peluang, Cik Adelia ada apa-apa tak nak dikongsikan tentang hari kebangsaan 2022 ni? Silakan. Ada apa-apa nak cakap? Nak pesan kat kawan-kawan? Nak cakap. Apa harapan? Dapat menjadi insan yang berguna. Semoga menjadi insan yang berguna dan teguh bersama. Okey. Baik, okey. Akhir sekali kita tengok kamera tu, kita minta Adelia buat ucapan Hari Kebangsaan Merdeka kepada semua penonton-penonton wanita hari dengan penuh semangat macam tadi buat pidato tadi. Cepat Adelia. Cakap apa? Okey. Saya ucapkan Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Keluarga Malaysia teguh bersama. Okey, baik. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Adelia kerana bersama-sama kita pada hari ini untuk pidato tadi yang penuh semangat, penuh memberikan orang kata inspirasi kepada kita dan juga kepada ibunya Wan Samsul Suryani. Baik. Kepada penonton-penonton wanita hari ini, teruskan bersama dengan kami kerana ada lagi perkongsian yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini, nampu sedapnya Maria Teguh Sabri makan nasi lemak bunga telang ini. Dan mungkin ramai juga yang tertanya-tanya nak tahu resepi dan cara nak masaknya. Jangan risau, ini kami nak kongsikan bersama dengan anda resepi dan juga cara untuk menikmati hidangan nasi lemak sultan daripada Beras Era hari ini. Jadi nak rasa nikmati hidangan sebegini seperti yang dimasak oleh Maria Teguh Sabri menggunakan Beras Era Sultan, inilah cara-caranya. Dan jangan lupa juga untuk menyertai kuis yang telah pun dikongsikan di Facebook sebentar tadi. Okey, terima kasih Maria. Sedap yang makan sungguh. Sedap. Nak join makan lupa, boleh? Boleh makan. Jangan lupa pergi ke Era Foods FY. Okey, alright. Terima kasih kita ucapkan. Dan Fahrin bersama dengan cikgu kat sana tu. Saya nak belajar menari juga boleh, Fahrin? Sekejap lagi kita pastikan ni Cik Fauzi, Fiza akan bersama-sama dengan kita menari. Sekejap saja lagi. Okey. Tapi inilah dia bersama dengan kita adalah Cik Mahfuz Fauzi Ahmad Selo, Ketua Bidang Seni Tari Sekolah Seni Malaysia Johor, yang membawakan kepada adik-adik tadi menari daripada awal sehingga ke penutup. Tutup sebentar sahaja lagi nanti. Baik, tentang Hari Kebangsaan pada tahun ini, bagaimanakah aktiviti lain yang ada bersama dengan Sekolah Seni Malaysia Johor? Ada terlibat di mana-mana persembahan dan sebagainya, Cikgu? Okey, terima kasih Farin. Jadi untuk kami di Sekolah Seni Malaysia Johor khususnya pada tahun ini, kebetulan kita dah boleh mula bersemuka. Program bersemuka telah berlangsung. Jadi banyak jugalah jemputan-jemputan dari beberapa pihak corporate berkaitan untuk sambutan kemerdekaan lah. Baru-baru ini kami melaksanakan persembahan di salah satu kempen merdeka di JBCC Mall, dan juga ketika ini juga ada beberapa kumpulan murid kami juga sedang melakukan persembahan lah berkaitan dengan kemerdekaan, sambutan kemerdekaan di negeri Johor khususnya. Dan bila itu cakap tentang seni ni orang melihat, kalau secara ringkas melihat sebagai sesuatu hiburan, tapi seni ini juga lah yang menyatukan kita, menunjukkan betapa muhibahnya kita, bersatu padunya kita. Jadi apa pendapat sudut pandang daripada cikgu sendiri terhadap seni ini?
Kari itu memang tak boleh disangkal lah Farin kan. Kalau kita lihat pun di sekolah seni Malaysia khususnya, kita bukan hanya ada murid-murid Melayu sahaja, kita ada murid-murid daripada kaum Cina, India dan juga sebelum ni kita ada daripada Sabah dan Sarawak. Dan murid-murid ini juga mereka mempelajari nak kata pelbagai kebudayaan, kata tak semestinya Melayu sahaja, mereka mempelajari kebudayaan kaum lain daripada Sabah Sarawak. Dan saya rasa ini salah satu orang kata perkara yang orang kata mereka mempelajari untuk menyatukan semangat orang kata Malaysia itu sendiri. Inilah yang kita bawakan kan, iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Okey cikgu, mungkin ada sedikit yang nak sampaikan kepada penonton-penonton mungkin dalam kalangan ibu bapa, mereka lihat anak mereka ini mungkin berminat sebenarnya kan dalam seni tari dan pelbagai lagi bidang seni yang lain, tapi mereka tak tahu sama ada boleh ke ataupun tak boleh. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat yang nak diberikan kepada mereka. Okey Fiza, untuk makluman sebenarnya sekarang ni kami sedang melakukan pengambilan untuk tahun hadapan. Sesi orang kata permohonan secara online sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian kurikulum kesenian dan sukan. Dan dalam masa sama pada bulan sebelah nanti kita akan adakan sesi uji bakat lah. Jadi kepada murid, ada uji bakat masa sekolah. Jadi bukan orang kata kita ambil orang kata murid-murid yang memang berbakat dan juga dari segi orang kata tahap akademik mereka juga kita lihatlah. Bila tu Pada bulan sebelah nanti kita akan adakan sesi uji bakat. Kita boleh pergi nanti. Saya terlebih umur. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi datang bersama dengan anak-anak ini daripada negeri Johor sendiri. Sama-sama kita hari ini untuk kita kongsikan pengisian dan juga penyampaian kepada penonton. Esok kita akan kongsikan kepada anda tentang satu lagi topik ini, Farin. Serangan jantung di usia muda. Sekarang ini kalau kita lihat banyak sangat laporan dan juga kes kematian berpunca daripada serangan jantung secara mendadak sebenarnya. Jadi itu satu perkara yang kita perlu ambil tahu, Fiza. Kita nak bawakan sebenarnya doktor dan juga rakan kita yang mengalami pengalaman ahli keluarga sendiri meninggal dunia akibat daripada serangan jantung ini. Jadi pastikan terus bersama kami esok di Wanita Hari ini. Kami tinggalkan anda dengan semangat untuk kita terus teguh bersama sekali lagi bersama dengan adik-adik daripada Sekolah Seni Malaysia Johor. Silakan. Assalamualaikum. Salam.